Pan rejang renteng ke kantenang ramye kuentanan nyane ring pungkuran puniki. Ring setunggal piodalan sering pisan ketegepin antuk sesolahan puniki. Sesolahan puniki pina ke cihne bakti ring sesuunan. Sesolahan rejang renteng mejantan sederhana kuentenane inggian ring sesolahan wiadin busana ipun sane mewarni putih kuning. Sesolahane wantah katuring para leluhur. Sesolahan kas nusa penida puniki sane mangkin akeh kasolahan ibu-ibu PKK. Tiosan pinake ngayah secihna bakti ibu-ibu PKK presiden nyaringin nyage kelestarian sesolahan punike. Tiosan pinake sesolahan wali, pinake pengider buana rejang talar masuk sesolahan sakral. Seniman sepisanan kabit kesenian Dinas Kebudayaan Buleleng Wayan Sujanen Latarang, sesolahan puniki ramye kuentenani ngawit warse kali tali 16. Dede artinya adalah orang yang sudah tua, artinya sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi. Itu penarinya. Nah, berbanding terbalik dengan rejang dewe ditarikan oleh anak-anak yang belum men. Tapi ada mutip nilai kesucian secara fisik. Fisikly, rentul itu sudah tidak main lagi, otot kaya sudah tidak ada, anak-anak sudah tidak, belum main dari nilai kesuciannya. Kemudian rejang itu mungkin dikukuhkan menjadi hari yang sakral di sesuatu itu. Nah, pernah informasi yang saya dapatkan bahwa rejang rentul itu pernah direkonstruksi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi. Kemudian dan setelah itulah menyebar menjadi seperti yang sekarang ini, di mana-mana ada rejang renteng dan lain sebagainya. Sesolahan rejang renteng semertin ipun pateng sekali sesolahan rejang dewa ngelingang umat mangden nenten nyape kadi aku antuk nenten mutamayang pabuat pribadi. Ibu-ibu hadirin dari tanggal 13 bulan 6 2018 membentuk tari rejang renteng. Ini murni swadaya dari ibu-ibu sendiri. Ya, murni swadaya untuk ngaturang ayah, ini tidak ada sumbangan dari manapun. Harapannya semoga ibu-ibu hadirin dan di sini bisa terus melaksanakan tari rejang renteng ini di pada saat piodalan. Sane mangkin sesolan rejang renteng sayan ketah kepanggin ring Bali, sane akeh kebaktayang ibu-ibu PKK. Komang Yuda, Bali TV.